Guys, kita nonton Epos versus Onyx di game ketiga. Apakah akan ada 3-0? Apakah akan ada 2-0? 2-1? Sedikit perlawanan oleh Epos. Kayaknya tidak akan ada, soalnya Epos timnya culun-culun. Tapi culun-culun gini masuk menang ISF. Hebat juga ya. hebat juga. Gak jadi culun, guys. Hebat juga. Reketek is back. Iya, back. Godlane-nya ganti aja, Bang. Jangan si Brans. Ganti yang lain, siapa kek yang lebih bagus daripada Brans? Epos wajib ganti Godlane. Reketek kalau mau mainnya rotasi tuh sama Dreams. Tukeran tuh, enggak apa-apa. Tapi kalau tetap aja percuma, cok, kalau branch-nya diiniin juga tetap dimainin. Di sini Onyx mengambil 3 band, yaitu Wanwan dan Slaude dan Uus. Sedangkan Epos mengambil band Novaria dan Kadita. Satu lagi siapa, cok, yang di band Epos? Kalau kata gue sih nggak mungkin Kupra sih. Band-band hero meta Lancelot ada. YP Parsha Faramis. Oke, Faramis itu nice band, maybe nice band. Let's go. Camat masih main cuy. Oke, Lancelot yang di band. Ini Dlar udah bukan camat lagi, kocak. Pemain inti. Peniti, pemain inti. Evos harus ada cadangan Godlane satu doang. Oh iya ya, dia nggak ada cadangan Godlane ya. Iya, at least punya cadangan sih Godlane-nya, setuju gua. Bang Otat kayak kalau masuk roster kayaknya jangan ke Godlane. Bang Otat sama Lemon jagoan mana, guys? Bang Breketek sama Lemon jagoan mana, cok? Oke, YP dipilih oleh Onyx. Itu hero-nya buat si Sans. Dan dua hero pertama oleh Evos akan dipilih. Siapa yang akan dipilih? Joy dan Predrin Sambo. Let's go. Sambo nih di pick terus ya, anjay. Kokil, cok. Gua kapan 300 subs, guys? Masih lama kah? Di sini Onyx. Ini chat gua matiin aja ya, chat yang di layar ya. Ganggu, Bang. Iya, cok. Chat live kagak penting, guys. Chat live. Woi, goblok. Maaf. Maaf adik-adik. Melisa dan Kaja langsung diambil counternya, cok. Counternya Killjoy lagi. Counternya Joy. Bayi macan pindah anjir ke Kingdom. Plot twist tahun ini, cuy. Bayi macan pindah ke Kingdom. Plot twist tahun ini. Plot twist kedua itu kagak ada rumor, kagak ada apa, tiba-tiba pindah, cok. Gokil. Username-nya aja ganti, cuy, langsung. Gimana nih, Bang Tutorial? Apakah lu setuju kedatangan bayi macan ke Kingdom, Bang Tutorial? Oke! Branch Beatrix lagi, kocak.
Kocak banget ya si Brans ini ya. Lu udah kalah 2 kali, mau ketiga masih ya main bad tricks. Brans, Brans. Astaga. Eh tapi apa sih, cok? Brans ini aneh banget, cok. Oke, masihnya dibuang supaya nggak gangguin si Brans. It's okay, that's good. Parsianya dibuang. Nice. Siapa lagi yang dibuang oleh Evos? Jungler sih harusnya. Apakah bayi macan akan mengaum karena udah capek main di Villa Ciki? Bayi macan. Paling nggak bisa gue soal bayi macan, cuy. Padahal masih oke loh bayi macan itu loh. Malah diturunin ya ke MDL ya. Aneh banget, cok. Apakah kalah saing sama Tas? Tapi bayi macan oke banget sih sebenarnya mah. Still still good. Min sitar gak sih, cok? Boots. Boots min sitar sabi. Yang ganggu-ganggu apalagi ya. Arlott sabi. Arlott kagak di ban loh. Arlott kagak boleh di pick, cok. Adik-adik, emang Arlott kagak boleh di pick? Nah kan Arlott kan. Gila loh. Gua satu Discord guys sama mereka, guys. Arlott. Makanya kok Arlott kok kagak di pick dari tadi, kagak di ban juga. Seinget gua ya. Gua sampai lupa ada Arlott, guys. Jangan Faramis. Junglernya apa, cok? Masa Faramis jungler, goblok. Bane. Oke, Bane. Hero yang lagi hype tapi pick ban picknya. Wih, win rate-nya gede juga Bane di turnamen MSG ini. Roamer. Roamer. Roamer buat Evos. Atlas dibuang. Ada pilihan Kuproy sama apa ya? Kuproy, Lolita, dua itu. Bane memanjat jungler hero power ranking 80% kemenangan dan 7,85 KDA dan rataan gold per menitnya 723. Arlott kan tuh easy win buat Onyx guys, 3-0 CGG cuy. Pick apa itu last picknya? Oke, Minotaur. Ada banteng cuy thumbnail. Thumbnail dulu guys. Oke, Minotaur thumbnail, ada banteng. Banteng. Udah kalah meta bayi macan. Coba aja kalau masih pada meta jungler assassin pasti masih bisa bersaing. Emang bayi macan kagak bisa meta-meta hero gemuk, coy. Bukannya masih oke ya dia ya meta-meta hero gemuk. Meta-meta tank. Harusnya sih masih oke sih. Itu kan 3-0 kan? Onyx 3-0. Easy lah. 3-0, cok. Oke, game pertama dimulai. Banning. Oke, langsung dipok sama Sans. Dia recall. Oke banget Sans ini, cok. Cok. Gila Sans. Melissa di tangan cewek kuat parah sih. Arlott ya udah sih, ini kuat dari segala aspek guys. Onyx guys, draftnya guys. Yang bisa nyentuh Melissa cuma Pejoy. Pejoynya di dicambuk sama Kaja.
Oke, okay, easy. Lihat tuh Gotland tuh. Mainnya ngantuk, Cok. Gotland tuh sekali yang ngantuk, ngantuk banget. Kalau lu ketiduran udah meninggal, Cok. Habis 4-0. Habis 4-0 terbitlah 3-0. 7-0 kayak MU dong, 7-0 dong agregatnya, Cok. 7-0. Hina banget ya jadi fans EPOS, fans MU. Hina banget, hina banget. Rans. Lu fans EPOS juga, fans MU juga. Ya ampun, sedih banget, Cuk. Gila, CW. Nah, nggak dapet lah Brans. Oh, Brans tadi, Brans tadi skinnya skin yang itu kah? Oke, okay, Kaja Minotaur di tengah. Banteng, Kaja melawan Banteng. Cari level 4. Siapa yang level 4 duluan? Oke. Okay. Easy, too easy for Khairul. Aduh, retribution. E-boy. Oke, okay, di retrimanja, Cok. Dapat kah? Dapat kah ungunya sama Sans? Ada Banteng. Apakah Banteng ketahuan? Kagak ada retri, I think. Diganggu-ganggu manja, ditarik, Cok. Diambil ultinya, Cok. Sampai skornya bisa 7-0, tadi killnya 7 doang. Eh, emang iya killnya 7 doang. Konspirasi, cuy. Apakah EVOS adalah MU? MU cabang Mobile Legend? Apakah EVOS adalah MU cabang Mobile Legend? Anjir. Wah, ini boots di geng. Buang flicker. Oh, enggak, Cok, enggak buang flicker. Di skill 2. Buang flicker. Slebet ultinya. Oh, enggak ulti, guys. Udah ulti. Maaf, guys. Gua tadi enggak ngeliat skor kill-nya, Cok. Lupa. Lucu banget, tai. Lu udah fans Onyx. Eh, udah fans EVOS, fans MU. Lengkap udah, Cok, penderitaan. Ini kalau sampai 3-0 sih gokil sih. Wih, ditarik, Cok. E-boy, ditarik sama Haji Hijumi. Mahal, first build mahal. Setuju, Bang. Gua, Bang. Gelar. Apakah lagi promosi? No. 7-Eleven. Iya ya, apa jangan-jangan sponsor ya 7-Eleven ini ya? Sponsorin MU, sponsorin EVOS. Anjir, sponsor, Cok. Dual mekanik. Oh no, still survive, boy. Oke. Dapet, Cok, Khairul. Oke. Gak sopan, Cok, Khairul. Gila, outplay by Boots. Lumayan dapat mid lane, guys. Mana Brans? Di ulti. Oke. Too strong, gila. 61 doang, Cok. Banteng. Promosi gila-gilaan 7-Eleven. Oh, gila di ulti, Cok. Gokil, gila. Sans. Gila, Sans. E-boy, dicucuk pantatnya. Oke. Okay. Ingram equipment. Oke, okay, Melissa ada corrosion, gak beli sepatu, guys. Sedangkan Bang Beatrix lagi dan lagi, dia sangat miskin. Beda 1000. Why, Brans? Kenapa lu ngepicknya Patrick mulu, tai. Kenapa Brans picknya Patrick mulu, guys? Set. Gak ada ulti, Khairul.
Ada banteng, coy. Dum 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 dum. Oh shit. Boom, Kairul meninggal. Ditarik banteng. Killjoy, Killjoy lagi. Joy. No. Enggak, enggak efektif, guys. Joy-nya, guys. Belum, lebih tepatnya belum efektif. Tukeran sama banteng, cok. Cumi-cumi ditukar banteng. Not a big deal, boy. Eh, 7-Eleven mah udah bangkrut, bang. Apakah ada comeback, cok, 7-Eleven? Cumi-cumi ditukar banteng. Cakep. Muka lu kayak banteng. Oke. Oh, telat, bang. Bang Trans. Beli kuning dulu. Beli apa sih itu kuning? Gua enggak tahu, cok. Item kuning defense Radiant Armor ya namanya. Gua bilangnya item kuning. Maaf. Oke. Sans. Gila, Sans. Hijume, lu lihat ambil skill siapa? Gua enggak ngelihat lagi. Tadi ambil skill siapa Hijume, bang? Kaja, dia ngambil Kaja sekarang. Skillnya Bang Keyboy. Di ulti, dicicil manja tuh red meat-nya. Kena lagi si Brand langsung. Kena seprapat hilang, lumayan, coy. Diambil kecil-kecilannya. Level 9 non level 12. Tadi Hijume ngambil skill siapa? Gua enggak lihat. DHS corrosion. Patrick menis gini baru BOD, habisnya udah sama pistol, guys. Yang normalnya tuh. Woi. Di ulti manja, B. Too strong Melissa, gila. Ditariki, boy. Oh man, Hijume dlar telat datang. Sayang sekali. Brans, sudahlah Brans, lu Brans. Main fun match saya dah. Skill Melissa tadi diambil. Emang iya, cok. Itu buat melindungi teman-temannya, bang. Itu Hijume tuh melindungi teman. No, ultinya Adler. Baik sekali emang Uchiha Hijume. Skill Melissa. Kayaknya nggak bakal di kontes sih Lord ini. Kalau di kontes sih wipe out sih, bang. Lu Evos, lu lihat deh. Siapa yang mati 2 mati 3, cok. Nggak sampai wipe out juga sih. Tapi kalau wipe out sih udah end parah, cok. Dicari. Oke, Keyboy diambil skillnya sama Hijume. Keyboy masih nyari pelan-pelan. Masih sneaky picky. Itu dealer nggak kelihatan. Di flicker ulti. Di ulti. Oke, combo yang baik. Buang flicker, buang ulti Hijume. Buang ulti Brans. It's fine. Kita jalanin laningnya lagi di Arlott. Mantep gak tuh Hijume, cok. Boom. Trainer Apathy connect. Tapi damage-nya kecil kayak titik kalian, guys. No, dealer. Oh, shit. Uy, nggak mati, cok. Gila, Sans. Gila, Kairul. Ayo, bantuin Sans. Skill 1. Oke, die, tas die. Ayolah Onyx, kasih satu game aja. Onyx no mercy, cok. Sedih banget gak sih lu? 4-0, 3-0. Nani. Itu kalau Sansnya mati sama Dlar sih lumayan beda cerita, guys. Tadi ngampe mati, cok. Gila, Sans. Hunter Strike Arlott-nya. Ayolah Onyx, kasih satu game lah. Gak bakal, guys. Gak bakal dikasih, guys. Onyx tuh sadis banget, cok. Doom. Banteng PDI. Dipukul-pukul, cok.
kagak mati gegara si Brans ngehitnya ngehitnya ragu guys. Astaga Brans, Brans. Tapi ini KDA-nya lebih oke sih daripada sebelumnya, cok. Cewek ditemenin. Ngambil bawah apa ngambil atas, guys? Eh, ngambil bawah sih. Onyx mau ngambil bawah, cok. Onyx mau ngambil bawah nih kayaknya nih. Iya nih, Onyx tega banget, cuk. Eh, nanti gue nonton nonton stream lagi pas final, guys. Kalau enggak eh kalau Onyx atau Evos yang masuk ke final, kita nonton nobar lagi, cok. Kalau enggak ada Indonya enggak usah nobar, guys. Enggak penting. Enggak penting. Kalau finalnya enggak ada Indo, kita enggak nobar. Kalau finalnya ada Indo, kita nobar lagi, guys. Oke. Padahal tas lagi gacor-gacornya. Tasnya gacor, Bang, tapi brandnya itu. Kasian, coy. Udah pakai kimia aja lah, brands. Gila di ulti, cok. Dicicil-cicil ya. Gokil ya kayak roll ini ya mainnya ya. Ini kayak roll juga lagi gacor, guys. Melisa beli pistol. Mantep pol, anjas. Keyboy sama hijaunya aja. XP-nya beda dikit, guys. 5000. Tapi banteng duitnya lebih banyak daripada Keyboy. Welcome 3 juta penonton. Ah, mode ngantuk nih, gameplay mode ngantuk. Nunggu Lord kedua. Oke. Okay. Eh, Pojoy nggak mau jalanin bawah, itu hancur loh kalau didiemin loh. Oke, okay, Brans yang ke bawah. Ternyata nggak dikontes, guys. Sama Evos, lebih milih dev bawah. Easy dapat Lord. Oke. Okay. Ada banteng. Eh, tas. Ada Sambo, ada banteng. Tim PDI, Onyx lawan tim PDI. Eh, Sambo bukan PDI, guys. Maaf. Ada banteng, cuy. Gua mau bikin thumbnail, guys. Abis ini bikin thumbnail kalau udah selesai. Oh, ini udah pasti 3-0. Let's go. Draftnya kuat, gameplaynya bagus. Udahlah, GWS Evos, cok. Set. Oh, digerakin manual ya itu ya mapnya. Set, Sans. Oke, okay, dipok-pok manja. Pok. Eh, siap-siap ketik GG, co, buat Onyx. Siap-siap ketik GG buat Onyx. Set, di ulti. Set. Siap-siap ketik GG buat Onyx, guys. Boom. Ditarik hijumenya, ditarik duluan, co. Banteng ngamuk. Flicker, dance. No. Gelarnya masih survive. Dreams, Keyboy, tas masih survive dan mati. Gelar masih kuat lawan banteng. Dikasih ikan. Gelar tewas, banteng masih kuat. Recall oleh Sans. Gua udah bilang, cok. Ketik GG buat Onyx. Onyx kayak lagi main rank. Ya elah. Ini lagi main VSI, kocak. Ya elah.